Saudara Presiden Joko Widodo kembali melempar sinyal terkait bakal calon presiden 2024. Kepada ribuan relawan kemarin, Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya berambut putih. Dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno kemarin, Jokowi berpesan kepada relawan hati-hati dalam memilih pemimpin. Menurut Jokowi, pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari penampilannya seperti banyak kerutan di wajah dan rambutnya Putih semua, dan yang pasti semangat pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing bersih, tidak ada kerutan di wajahnya. Hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semuanya ini mikir rakyat ini. Ucapan Jokowi soal pemimpin berambut putih dikaitkan dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang identik dengan rambut putih. Di tengah kerihan itu, Ganjar mengunggah foto dirinya dengan rambut hitam di akun Instagramnya. Di keterangan foto, Ganjar hanya menulis, "Cukur! Kamu punya tips merawat wajah dan rambut."